Tapi kalau kita lihat ya sama siapa Aliona ini, berapa lama deketnya sudah? Hari ini genap ke 9 hari. Rencananya sampai kapan? Rencana sampai berapa lama rencana? Pertanyaan rencana sampai berapa lama ada ya? Ya kan hari ini genap 9 hari. Kan ya biasanya suka ada aturannya ya kan? Kita melindungi aja gitu kan di negara dia kan lagi ada konflik perang. Oh. Seenggaknya dia biar apa tahu. Apa tugas lu sih? Tugas lu buat apa? Ya melindungi wanita-wanita di Rusia gitu loh. Ya biar dia tahu gitu loh. Bahwa di Indonesia itu banyak pahlawan yang siap menyandarkan dadanya untuk saat orang mengeluh gitu. Benar. Coba Aliona kita ya yakin lagi nonton kalau dia suka sama lo dia pasti akan memperhatikan lo di mana kemudian nonton. Lu mau bilang apa sama Aliona coba? Bahasa Rusia. Aliona, how are you tomorrow? How are you tomorrow? Ayo pakai bahasa Inggris dong. Ya ini kan udah bahasa Inggris. Lanjutin. Ya kok tomorrow sih? Ya kan siapa tahu besok gak ketemu gitu kan. Jadi aku mau rapel sekalian. Ya, lanjutin, gitu. Lanjutin bilang apa? Don't forget you breakfast and I know you like it for breakfast, broken rice, bubur. Yeah, broken rice. Dia seneng bubur. Ya pokoknya ya, kan? Ya kita broken gak tahu apa? Broken rusak. Ah nasi rice. Ya udah berarti kan nasi yang udah hancur kan. Tidak tahu. Ini ya. Ya kita doakanlah semoga ini juga jadi labuhan terakhirnya Vicky Prasetyo. Ya tapi ngomongin soal labuhan hati, kita mau ketemu sama bintang tamu berikutnya. Ini juga sempat menjadi pelabuhan hati seseorang, Indra Kents. Namanya jadi viral sekali, jadi trending. Walaupun memang sekarang sudah diamankan oleh pihak kepolisian, tapi kasusnya masih terus diusut sebagai afiliator binary option. Nah ini kan hidupnya selalu terlihat mewah, semua barang dia bilang, ah murah banget nih ya. Kita akan hadirkan, ini adalah mantan tunangannya untuk bercerita sama mantan kita semua di sini. Apa yang dia tahu tentang sosok Indra Kents. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan ini dia Susan Regina. Susan Regina, apa kabar? Baik, terima kasih ya. Kenapa yang di belakang senyum-senyum ya? Anda masuk perempuan ini, kenapa Anda senyum-senyum? Ya orang senyum salah ya. Orang apa salah? Enggak, kalau tadi kan dia mau melindungi, ini mau diapa, mau dikawini? Hah? Mau diapain? Enggak, kita diskusi aja. Oh, diskusi. Vicky boleh duduk dulu, kita mau ngobrol-ngobrol sama Susan Regina. Susan boleh dikenalin sama Sobat Ambiar, kamu tuh kesibukannya sekarang apa sih? Freelance aja sih paling. Freelance apa? Di bidang apa? Paling di endorse gitu-gitu. Oh. Ini tuh yang influencer ya, influencer kamu. Influencer ya, apa selegram gitu ya. Ya, kayak di Instagram. Bener-bener. Kamu tuh yang ada di, yang dulu kita kalau zaman sekolah suka ada Susan. Susan. Oke, Susan Regina, kamu pernah sempat bertunangan dengan Indra Kents. Yeah. Mantan tunangannya berarti kamu ya. Mm-mm. Satu kata mengenai Indra Kents, apa yang keluar dari mulut kamu? Apa ya? Enggak tahu sih. Satu kata yang menggambarkan Indra Kents buat kamu. Apa ganteng ke? Gemes. Apa tajir ke? Apa males? Apa sebel? Sayang? Sayang. Enggak lah, dia baik lah. Oh, baik ya. Baik. Buat kamu baik.